Oke guys, halo, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue lagi ada di Vietnam atau di Ho Chi Minh City ya guys ya. Dan gue ini sekarang lagi ada di hotelnya, di Hotel Live, bukan apa namanya, Live Grand. Kita coba, bentar. Oh, Happy Life Grand Hotel. Ini bintang 4 ya guys ya. Dan gue mau ngeliatin, mau review gitu kan, hal Happy Life Grand Hotel itu seperti apa. Ini ruangan di kamar gue. Nanti kita akan ke bar, ke swimming poolnya juga. Kita akan review. Dan ini dia. Kita masuk ke toiletnya. Ini toilet sama apa, shower roomnya. Shower room pakai kaca gini. Dan ini toiletnya. Toiletnya itu sama kayak di Jepang ya guys ya. Pakai ini, pakai mesin. Ya jadi bisa panas, bisa dingin gitu ya guys. Lebih enak ini kayak gini di hotelnya. Dan ini toiletnya ada dua gitu, tepelnya ada dua. Dan ini kaca buat ngaca, buat ini buat apa namanya, gosok gigi juga, kumur-kumur. Ini apa nih, sabun ya guys ya, sabun soap, soapnya, sabunnya. Dan ini tempat nyuci tangan dan lain sebagainya. Ini towel, dan ini buat mandi-mandi towelnya. Oke, kita langsung masuk aja, dorong. Ini dia showernya seperti ini, ada dua di atas sama ini buat pakai tangan gini. Dan ini sabun-sabunnya, body lotion, shower gel, conditioner, sampo, itu lengkap. Kemudian, oke, kita langsung ke ini kaca di sini. Jadi di apa depan toilet sama shower room ini ada kaca besar banget supaya kita bisa lihat kacanya. Ini juga ada kaca lagi ya guys ya. Dan ini TV di sini. Dan gue dapat minum ini Happy Life Enterprise, oke. Dan ini dia kopi sama yang lainnya, oke. Kalian bisa nyeduh di sini. Dan ini biasa ada logbooknya juga, ya. Lotus Central. Oke, ini tisu, ini buat pemanas air ya guys ya. Kemudian di sini ada barnya, apa namanya, mini bar. Di sini ada minuman, ada cola, ada Saigon Beer sama Tiger. Ini harganya di sini ya. Jadi ada harga-harganya 30 sama 20, rata-rata 20-an gitu, 20 ribuan. Oke. Ini ada lemarinya. Lemarinya di sini kayak gini. Kita langsung buka aja. Dan ini ada baju buat tidur. Dan ini apa namanya, sleeping box ya. Oke. Kemudian di sini ada bantal. Bantalnya banyak juga, ada dua gitu ya. Kalau kalian butuh laundry, di sini ada laundry sheet. Jadi kalian tinggal tulis aja kalau misalkan kalian mau laundry. Ini sendal, ini gue pakai satu sendalnya. Ini buat apa? Buat nyimpen-nyimpen sesuatu. Ini buat duduk-duduk di sini. Ya, ini meja juga enak sih. Ini dan ini kamarnya itu queen ya guys ya. Kasurnya, bukan kasurnya, itu queen. Soalnya gue sendiri lebih enak queen ketimbang single gitu. Dan ini nggak terlalu bagus ya guys ya, apa namanya, langsung ke tempat bawah gitu. Oke, nggak terlalu bagus pemandangan di sini. Dan ini di luar ya guys ya, keluar. Oke, tadi mati soalnya baterainya habis, jadi gue ganti dulu. Oke, di situ cuman di luar, jadi ngadep luar ngelihatnya. Dan ini kayaknya kayu, kirain gue bisa di buka gitu kan. Di sini ada lampu baca kayaknya gitu. Nih, kayak gini. Ya, kalian bisa diginiin, bisa ke bawah, bisa ke atas gitu. Fleksibel banget. Oke. Untuk di kamar seperti itu aja, seperti apa namanya? Gini aja gitu. Dan kita akan coba naik ke atas. Kita coba ke apa? Breakfast buffet lantai 8 sama gymnya, sama swimming pool, sama lucky sky bar-nya. Kita langsung aja caw ke sana. Let's go. Oke guys, kita langsung ke swimming poolnya mungkin ya, lantai gym dulu aja, lantai 8. Kita langsung naik ke atas, soalnya ini lantai 2. Kita langsung coba kita ke gymnya sama breakfast buffet-nya. Oke, kita langsung aja naik. Gue nunggu ini elevator. Kita langsung naik ke atas lantai 8. Oke guys, ini dia restorannya mungkin ya. Restorannya kayak ini. Oke. Ini lantai apa nih? Kita coba. Ini restorannya. Kita coba tanya. Oh, swimming pool is ya. Ini restorannya. Di sini kayak gini. Oke ya. Kita mau ke swimming pool, jadi ke sini. Mungkin ya. Open jam 6 sampai jam
sampai jam 22 jam 10 kita coba langsung naik ke swimming pool. Order beer free snacks di sini. Buy 2 beer, get 1 free. Oke. Okay. Oh, berarti ini lantai 9 ya, guys. Lantai 9 cuman enggak ada liftnya yang ke sini. No diving. Oke, okay, guys, ini dia. Kolam renangnya kayak gini. Kayaknya lumayan lah ya. Di sini ada skybar-nya. Skybar-nya mungkin ini ya. Kita coba cek. Oh, di atas. Skybar-nya di atas. Ah, ini dia. Mr. Lucky Club Happy Moment, ini skybar-nya. Cuman ditutup, masih ditutup kayaknya. Soalnya bukanya jam 6. Dia jam 6 sore ya. Dan ini pemandangannya di sini, sekitar sini. Wih. Oke, kita langsung naik ke skybar-nya. Ada lampu-lampunya juga sih. Oke. Ini lumayan, ini bagus sih. Skybar. Ini lucky skybar-nya. Nah, yang gue liatin itu banyak yang foto-foto di sini. Nih. Dan itu tuh sana itu ikonnya Saigon. Gitu. Jadi nanti gue akan minta apa kan foto ke sini sana ambilnya gitu kan. Ini foto Saigonnya. Icon Saigonnya itu. Oke, ini dia Lucky Skybar. Oke, di sana ada istana palace gitu. Jadi ini nanti kita akan ke sana. Kalau udah ini ya, udah keliling-keliling hotel ini. Gua rencana ini video ini gua mau review hotel ini yang Happy Life Grand Hotel bintang 4 di Ho Chi Minh ini. Tadi breakfast buffet-nya udah tadi. Udah itu gym belum. Ini swimming pool sama laptopnya udah. Lucky Skybar-nya di sini tadi. Gymnya belum, gua belum pernah belum lihat. Jadi gua pengen lihat dulu gym. Oke. Okay. Oh, ada tulisan device was left behind because HP gue disimpan di kamar. Jadi lagi di charge, jadi gua simpen aja. Baterainya habis soalnya. Oke. Okay. Jadi ada notice ke iWatch. Katanya HP gua ketinggalan di mana gitu. Oke, okay, kita langsung aja ke cari gymnya. Let's go. Oke, okay, akhirnya gue menemukan gymnya. Gymnya itu kayak gini, kecil sih. Cuman apa? Ada running, ada apa namanya? Bumble. Ini sama pengukuran berat badan, sama ini, kayak gitu. Oke, okay, sama ini yang gue suka buat apa namanya tangan. Oke, okay, lah lumayan cukup juga, cukup apa namanya? Cukup lengkap sih menurut gue. Cuman kalau untuk bintang 4 sih ya masih kurang. Oke, okay, cuman ya overall bagus lah. Oke, okay, kalian bisa lihat juga ini pemandangannya dari sini. Kalian. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Kita langsung ke bawah lagi. Oke, okay, guys. Tadi udah keliling-keliling. Kita ke Lucky Skybar and Pool. Swimming poolnya, Panda restorannya, sama gymnya. Ini semua itu ternyata di lantai 9, di lantai 8 sih ngumpulnya. Ini buffetnya juga, lantai 9 gymnya, swimming poolnya, laptopnya juga, Lucky Skybar-nya juga. Itu semuanya di lantai 8, kalian bisa menemukannya di lantai 8 semua. Dan by the way, di sini wanginya enak banget gitu, wangi apa namanya, bunga gitu, wanginya enak banget sumpah. Jadi makin betah aja kayak bunga melati gitu, cuman gak, bukan bunga melati sih, cuman enak-enak. Oke, kita langsung masuk aja ke kamar lagi. Oke, kita simpen lagi di sini. Oke, kita sudah kembali ke ruangan tadi, kamar kita, kamar gue sih. Oke, guys. Untuk video kali ini, lobby itu di lantai 1 tadi. Kalau misalkan kalian nonton video awalnya, gue datang ke sini. Dan gue nyampe di hotel ini gimana, itu ada di apa namanya video sebelumnya. Itu lobbynya kayak tadi yang gue udah reservasi, maksudnya check-innya di situ. Kemudian gue udah ke semuanya sih, fasilitas yang ada di Happy Life Grand Hotel ini bintang
4 kayaknya ya. Ditulisannya bintang 4 sih, gue enggak tahu. Oke guys, menurut kalian gimana? Bintang 4 atau bintang kurang dari bintang 4? Silakan komen di kolom komentar. Okay, see you di next video. Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe dan share video-videonya supaya gue lebih semangat lagi untuk mengupdate-update video-video jalan-jalan, vlog dan lain sebagainya. Vlog gue. Thank you very much. See you di next video. Bye-bye.